Baik teman-teman, kita sekarang sudah berada di apartemen Rosewood Tower. Tower pertama dari 7 tower dari Darmobil apartemen. Luar biasa. Mungkin boleh kita lihat. Kita sudah berada di dalam lobinya apartemen Rosewood Tower. Rosewood ya benar. Betul, Tower Rosewood. Dan ini rasanya nanti di sini ya. SSN-nya di sini. Oke, ya. Dan nanti untuk liftnya kan 3 ya, benar ya? Betul, kayaknya di situ. Itu ada apa lagi di situ? Oh, liftnya satu di situ ya? Luar biasa. Jadi di sini nanti teman-teman masuk langsung disambut resepsionis kita di sini. Langsung disambut resepsionis di sini. Dan di apa namanya lobbynya sini ternyata ada co-working space. Ada co-working space-nya di sana. Oh, di belakang mungkin bisa dilihat. Ya. Jadi luar biasa ya, biasanya juga ada co-working space-nya ya. Mungkin kalau ada teman yang datang di perantauan, mungkin bisa ngumpul di situ ya. Betul. Bayangin masuk lobby megah, luas. Iya. Gak sempit ya kan? Saya kalau di apartemen katanya kan agak sempit gitu ya masuk ya guys. Ini lenggar. Ini tower Rosewood ya. Rosewood. Iya. Dan di belakang sini ada apa ya, Pak? Ini lantai LG ya, lower ground. Lower ground. Bagi teman-teman yang mau buka usaha, ini tempat yang bagus. Oke. Ya, karena ada mobil apartemen ini bagi yang punya usaha selain nanti pemilik unit bisa mampir di usaha teman-teman. Oke. Ada juga sekitar 300 kakak di rumah. 300 kakak di rumah. Iya. Jadi yang membeli di yes. Sini, itu nanti sudah ada kakak. Iya, ada penghuni. Iya. Ya, karena ada penghuni. Betul. Dan ini tadi saya lihat ini masuk di gate dia tuh iya. Sekali ya, mungkin bisa dilihatin di situ. Dan ini apartemennya one gate ya Pak ya? One gate untuk sementara ya. Nanti kita bisa langsung dua. Dua. Itu masuknya, itu keluarnya. Oke, jadi yang sebelah sana yang keluarnya ya? Iya, betul. Sebelah sana keluarnya. Oke. Jadi gini teman-teman. Ini rencana kalau AW mau masuk. Oh, AW? Iya. Ayam AW. Ayam AW. Tapi masih belum ada kabar ya. Rencana KNC juga. Nggak tahu, siapa cepat duluan gitu ya. Ayam-ayaman ini. Ayam-ayaman. Jadi presiden masuk ini ya. Cocok banget ya. Cocok banget. Mobilitas yes. Cepat. Cepat. Ini sekarang kita mau dimasukin ke mana ini? Apa ini? Ini sudah di booking sama Bima Resto. Sudah di 3 unit retail. 3 unit retail yeah. Sama Bima Resto. Bima Resto. Bagi yang suka makanan Chinese, Resto okay. Ini tempat yang paling bagus. Luar biasa. Bima Resto kan sudah terkenal ya. Betul sekali. Di Surabaya. Acara wedding, acara party, pernah kan untuk kemarin. Yang mau ngadain acara, di mobil, ini bisa nanti pakai jasa makanannya. Wah, luar biasa. Ada yang mau wedding, ya. Ini sudah di booking ya, 3 unit. 3 unit akan difungsikan oleh resto ini. Wah, luar biasa. Dan ini ternyata ini apa namanya pintu keluarnya ya? Ini pintu keluarnya. Betul. Oke. Pintu keluarnya lumayan besar ya, besar. Besar. Ya. Kita akan berdesakan ini untuk mobil-mobil. Iya, benar. 2 gate loh. 2 gate keluar, langsung bisa. Jadi nggak berebutan ya. Tidak berebutan. Oh. Iya, betul. Ini di LG ya, teman-teman. Tadi okay. Yang kita dari sudut timur, sudut barat. Nah, sekarang kita naik ke gate ya. Betul. Oke, baik. Sekarang kita sudah ada di lantai ground floor. Dan ini apa saja nih di dalamnya sini? Nah, di sini bagi teman-teman yang punya usaha salon, bayangkan nih dari eskalator naik, bisa lihat salonnya ada. Wah, luar biasa. Salonnya langsung di sebelah. Bisa kelihatan di situ. Ada yang mau treatment, manicure, pedicure, potong semua bisa di situ. Langsung ya Pak ya? Iya. Bayangkan ya, bagi teman-teman yang punya usaha salon, ini tempat yang bagus buat Anda. Wah, luar biasa. Dan setelah salon, kemana lagi nih kira-kira? Ya, di sini bagi yang suka ibu-ibu, katanya ngumpul tuh yoga. Oh, yoga di sini. Yoga, meditasi gitu, ini bisa. Wah,
luar biasa. Kelihatan kan, jadi langsung kan semangat kalau orangnya banyak yang nonton semangatin gitu kan. Habis itu apalagi seneng ya. Seneng. Begitu naik di sini bisa cuci mata ya. Ada salon. Ada salon, ada yoga. Cuci mata. Ini penghuni di sini happy semua. Happy semua. Jadi developer apa namanya perusahaan itu. Iya. Kebutuhan. Kebutuhan. Oh, kita perlu jauh-jauh keluar. Di dalam apartemen, di dalam tower ada. Luar biasa. Fasilitas. Luar biasa. Oh. Hebat. Coba. Habis dari yoga apa lagi nih, Pak? Ya, di sini ada ini ya, laundry. Oh, laundry. Benar. Ya. Jadi dengan adanya laundry, kalian tidak perlu lagi cuci pakaian teman-teman. Iya. Biar tangannya juga enggak sakit, ya kan? Benar. Biar mesinnya kepake, ya kan? Benar. Oke. Dan habis itu dengan adanya laundry, jadi kalian tidak perlu apa namanya nyediain mesin cuci di atas ya. Betul. Gitu. Jadi tempatnya mungkin bisa dipakai, bisa dipakai yang lain. Keperluan lain. Dan setelah laundry ini apa lagi nih kira-kira? Nanti rencana ada butik. Wih. Butik. Jadi bagi ibu-ibu yang suka pesta-pesta, butiknya ini bisa bantu teman-teman, ibu-ibu khususnya lebih cantik. Wah, ya kan? Luar pakaiannya biasa. Bisa disesuaikan dengan dress code acaranya. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalkan cari butik itu nggak perlu ke tempat lain. Iya, gitu ya. Betul. Jadi kalau mau butuh dress code, nggak perlu ke kemana-kemana. Iya, aja. Betul. Jadi langsung aja ke bawah ya, Pak ya? Iya, kita jalan dulu. Oke, baik. Dan ini kita mau ditunjukin ke apa lagi? Wah, ini bayangin teman-teman. Tadi kan ibu-ibu puaskan depan, kencing gitu kan. Bapak-bapak nggak mau ketinggalan. Bapak-bapak sekarang kan suka olahraga. Bila diri. Biar apa? Biar dikoreng istrinya bisa? Udah bisa bales sih. Ya. Maksudnya biar olahraga sama teman-temannya. Biar ada produktivitas, biar sehat selama paling dekat. Jadi kalau kita di sini ya, teman-teman dari sini ke belakang itu ada tempat bela diri olahraga. Oh, bela diri gitu ya, luar biasa. Ya. Jadi tidak hanya penampilan saja yang diutamakan, tapi juga fisiknya juga. Betul, ya, betul. Ya. Luar biasa. Sudah dari rambut, betul, lengkap ya kan? Dari atas ke bawah sampai apa namanya fisik juga ya. Iya. Gitu. Dan kalau lapar langsung ke bawah. Luar biasa. Jadi teman-teman yang membeli apartemen di sini, ini manfaatnya banyak sekali. Fasilitasnya juga banyak sekali teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja hubungi saya dan saya akan menemani Anda melihat langsung apartemennya. Teman-teman, ini sekarang kita sudah ada di lantai underground teman-teman. Dan ini di lantai underground ini ada apa saja ya? Jadi underground ini bagi teman-teman yang suka olahraga, bagus sekali. Jadi di sini ada gym ya teman-teman. Oh, di sini sudah disediakan gym ya Pak ya? Gym. Oke, luar biasa. Khususnya gym ini khusus untuk penghuni ya Pak ya? Oke, jadi penghuni kalian nggak usah khawatir di masa PPKM ini. Kalian masih ada kok kesempatan untuk gym. Benar, luar biasa. Dan setelah gym ini apa lagi Pak? Nah, pasti olahraga kan capek ya, berat-berat gitu kan. Terus pingin santai-santai, pingin dapat angin-angin dingin gitu. Itu ada kolam renang teman-teman. Luar biasa. Tapi ini sebelum kita ke kolam renang ini apa ya Pak? Ini nanti ada sauna. Wih, di sini sudah disediain sauna ya Pak ya? Wih, luar biasa. Jadi kan orang habis nge-gym, fungsional ya. Buat apa? Buat santai. Relax ya. Relax, benar. Bisa sauna di sini. Oke, dan langsung kita lihat ke belakang. Ini di lantai underground ini sudah ada kolam renang. Ya. Dan kolam renangnya ini khusus penghuni ya, Pak? Betul. Nah, kolam renang khusus penghuni ini, jadi lebih enak ya Pak, yang yes. Lebih aman ya. Lebih aman. Gitu. Jadi yang menggunain ya orang-orang tua. Ayo, aja. Dalam sini. Benar. Gitu. Jadi ini kalau malam hari, sore hari bagus sekali. Wah, lampunya nyala semua itu. Benar-benar. Ini ada viral-viral ini dalam bentuk. Oke. Okay. Ah, lampu-lampu ini. Lampu-lampu nyala semua. Wah, luar biasa. Keren. Ini pun kalau misalkan mau renang di sini bebas ya, jangan apapun. Bebas. Wah, ini kalau kalian yang punya renang, ini enak
sekali ya Pak ya. Boleh. Luar biasa. Apartemen di sini memang fasilitasnya ini tidak sembarangan ya. Betul. Diberi semua fasilitas yang terbaik. Yeah. Fasilitas yang premium ya. Unggulan kita adalah private green living. Private berarti kan hanya untuk penghuni. Oke. Okay. Green berarti hijau. Oke. Okay. Jadi di lingkungan kita itu semua akan serba hijau. Wah, luar biasa. Teman-teman, bayangkan ini tanaman-tanaman ini akan mengingat kita. Keselian kita. Biasa, benar-benar di sini kelihatan banyak tanaman ya Pak. Banyak ya? Tanaman. Dan ini memang mungkin masih kecil ya Pak ya? Iya. Wah, luar biasa. Memang karena masa corona, kelihatannya kita bentuknya hijau-hijau ya Pak. Iya, seger-seger ya matanya, biar nggak capek depannya. Komputer, laptop, kan? Salah matanya. Dan living itu kita menciptakan tempat yang nyaman seperti di rumah. Jadi apartemen terasa di rumah. Oh, pantesan aja dengan ukurannya tadi yang besar-besar semua ya, Pak. Betul. Jadi ini untuk kolam anak, kolam dewasa ya, kolam anak ada di situ. Oh, ada kolam anak. Ada kolam anaknya juga. Oh, coba kita lihat di sana ya. Kolam renang anaknya ya, benar ya, ya Pak ya? Iya, kolam renang anak ini. Anak yang suka renang, air, gitu kan? Yang nggak takut air. Luar biasa ini sudah ada kolam renang ya. Ya. Anak bisa aman ya Pak ya? Iya, anak bisa kumpul sama teman-temannya. Dan ini yang luar biasa, ini kan baru satu tower. Bayangkan 7 orang renang masing-masing tower, semuanya bisa berenang pindah ke tower lain. Itu jadi satu kolam renang ini bisa nyambung ke 7 tower yang lain. Wih, luar biasa. Asik kan? Jadi mungkin ada tower yang berbeda dari satu tower ke tower 7, balik lagi ke tower 1. Bayangin teman-teman, mungkin yang tangga di sini, ini kalian bisa lihat, ini memang kolam renangnya saat ini masih kecil ya, benar ya Pak ya? Iya. Karena masih baru dibangun satu tower. Ya. Tapi kedepannya, ini akan dibangun sebanyak 1 tower ya? Yes. Wah, luar biasa. Dan ini harga perdana ya? Iya. Tower pertama, harga perdana. Yes. Dan kalau nanti ada tower kedua, ketika teman, akan lebih naik lagi ya harganya. Baik, saat ini masih di tower yang pertama. Luar biasa. Jadi yang pertama, memiliki tower pertama di Dalmohir. Teman-teman, kita sekarang sudah berada di lantai 11, teman-teman. Dan iya, kita ingin tahu lantai 11 isinya ada apa aja nih, Pak? Sebelumnya ini kita nanti naik lift, teman-teman. Iya. Yeah. Ya, naik liftnya ada 3. Ini liftnya 1. Luar biasa. 2, 3. Dan 3 sebelah sini ya. Ada lift lagi juga di situ. Dan ada lift service sebelah situ ya Pak ya. Wah, luar biasa. Ya, mari kita lihat. Nah, di sebelah sini, ini ada sky garden khusus untuk penghuni di lantai 11. View-nya adalah view utara. Wah, luar biasa. Jadi mungkin kalau sore, pagi untuk bersantai, mungkin bisa di sini ya. Betul. Sambil minum kopi gitu kan. Luar biasa. Gitu. Dan ini kita mau kemana lagi, Pak? Nah, ini bagi teman-teman yang ingin lihat lokasi real 2BR. Oh, oke. Okay. Ayo kita lihat. Nah, sini kamera bisa lihat di sini. Ini tadi pintunya menggunakan konwood ya, teman-teman ya? Yes. Menggunakan konwood ya, Pak ya? Pintunya kuat. Bisa dicek. Wah, luar biasa. Kayu, teman-teman. Iya. Dan ini apa ini Pak? Ini digital care. Ini bisa pakai access card, bisa pakai password. Nah, Oracle. Luar biasa. Jadi bisa pakai kartu, yes, bisa pakai password ya Pak ya? Betul. Oke, jadi misalkan kalau kartunya hilang, bisa pakai password ya? Iya. Wih, luar biasa. Ini pegangannya juga spesial teman-teman. Benar. Ini dari Dyson. Dan ini input ya Pak ya? Yes. Input, wah luar biasa. Dan ini ada apa ini Pak? Video phone.
Oh, video full. Nah, fungsinya video call. Bisa dihubungkan. Apa ada kira-kira? Oh, bisa saya ambil. Iya. Oke. Oke, ya. Di sini ada teman-teman. Ini bisa disambungkan, gini. Halo. Nah, nanti teman-teman bisa cek ke bawah, ke resepsionis. Nanti ada video yang menunjukkan tamu teman-teman, apakah itu benar tamu teman-teman. Oh. Kalau benar, bisa kita naik. Nanti akan diambilkan dari bawah atau teman-teman jemput temannya. Nah, dari ini bisa untuk juga misalkan mengantar barang gitu ya. Dan saya tadi perhatikan di situ ini ada apa namanya? Apa sih saya lupa? Ini namanya guest trap. Oh iya, guest trap teman-teman. Nah, kalau bagi teman-teman yang enggak tahu, guest trap ini adalah untuk menyaring air. Benar ya, Pak ya? Iya, memisahkan, memfilter dari kotoran, air bersih dan benar gitu, luar biasa. Ini jadi sudah disediakan supaya tetap alam kita ini terjaga ya, Pak. Iya. Gitu. Iya. Ini menggunakan token ya, Pak? Token. Oke. Dan ini berapa volt, Pak? Ini 3500. 3500. Iya, 2BL 3500. Wih, luar biasa. Teman-teman kalian tahu tidak, biasanya rumah 2 lantai itu masih menggunakan 2200. Tapi ini apartemen 2BR ya, Pak ya? 2BL. 2 bedroom saja sudah menggunakan 3500. Yes. Wah, luar biasa ini kalau kalian gunakan untuk apapun saja kelihatannya pura-pura ya, Pak ya. Masih cukup. Masih cukup. Jadi ini pembayarannya tinggal langsung ke bawah. Oh, gitu. Sesuai dengan pemakaian. Oh, tinggal langsung ke bawah. Iya, sesuai dengan pemakaian. Dan ini di ruang utamanya, kita masih di ruang utama dulu aja. Ini ya, masih di ruang tamu ya. Ya. Di ruang di luas ya. Ya, ini bisa kita lihat sama saja. Luas ya, Pak ya. Tuh, menurutnya tamu hidup setiap dirinya ada balkonnya. Oh, iya, ini balkon sama seperti yang tadi kita jelasin itu ya, Pak ya. Iya, ini juga drop ceiling namanya. Bisa ditunjukkan di atas. Benar. Ini drop ceiling namanya. Benar. Ini tidak ada tempat lain, ini yang ada di kita. Oh, ini sudah dipasang drop ceiling. Drop ceiling namanya. Drop ceiling, ya, luar biasa. Luar biasa. Nah, ini istimewanya pintunya. Pintunya bisa dibuka dari dua arah. Oh, bisa dibuka, Mas. Oke, sih. Pas ini dari sana ya. Bapaknya dari situ. Siap, 1, 2, 3. Iya. Pintunya bisa dibuka dua arah. Dua arah. Dan langsung ketemu balkonnya. Balkonnya yang besar sekali. Wah, luar biasa. Ini hadap utara ya, Pak ya? Hadap utara. Wah, luar biasa. Sorry, saya kesini aja. Bisa dilihat kan? Ini dari lantai 11. Dari ketinggian lantai 11 kalian ngopi di sini. Ini low zone ya, nanti akan saya tunjukkan yang high zone. Wah, ini yang low zone ya. Mungkin coba kita ke dalam. Boleh. Ayo. Oke, baik. Dan di sini sudah disediain untuk apa namanya? Pipa AC. Pipa AC. Mungkin sebelah sini ya. Sumbang tamu ya. Wah, luar biasa. Jadi dari kita itu pipa AC-nya masing-masing kamar ada pipanya. Oh, sudah plus satu oleh developer ya, Pak ya. Oh, luar biasa. Jadi nanti kalau orang beli di sini bisa kan beli AC-nya saja. Bisa beli AC-nya saja. Tinggal pasang. Tinggal pasang ya, enggak perlu bongkar-bongkar lagi. Iya, perlu bongkar-bongkar struktur lagi. Wah, luar biasa. Mungkin coba kita lihat. Boleh. Yang paling kecil. Kecil dulu ya. Coba aja ya. Ini kamar mandi umum ya, Pak ya? Iya. Kalau misalkan tamu dalam masuk, iya. Ini sudah menggunakan Toto ya, Pak ya? Betul. Khusus sanitasi semua dari Toto. Semua dari Toto. Apa yang teman-teman lihat di sini, ini semua tersedia. Semua tersedia, teman-teman. Ada water heater juga. Ada water heater. Ada air house fire. Benar. Jadi teman-teman di sini sudah disediakan water heater juga, dan semua yang terlihat ini nanti yang teman-teman dapat gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir teman-teman. Nanti kalian hanya nambah beberapa saja gitu. Eh, kita coba lihat di kamar. Kita sudah ada di kamar anaknya ya, Pak ya. Yes. Wah, luar biasa. Kamar anaknya ini cukup luas ya, Pak ya. Luas sekali. Ini kan biar aman. Benar. Ada handlingnya. Oh iya, ada handlingnya. Ada handlingnya. Nah, ini juga, nah ini perlu nih ya, Pak. Perlu. Ini perlu. Yes. Supaya menjaga keamanan anak kecil ya, Pak ya. Betul. Soalnya dari lantai 11 ya, Pak ya. Iya. Dari lantai 11. Ini juga ada view-nya. Wah, luar biasa. Ini view barat. Ini view barat. Ya.
Oke. Dari lantai 11. Dari lantai 11. Mungkin nanti kalau apa namanya matahari terbenam, kalian bisa melihat sunset dari sini. Sekarang kita sudah di depan master bedroomnya. Iya. Spesifikasinya kayak gimana ini? Ini yang spesial tuh pintunya, teman-teman. Oke. Solid door. Wow. Ini untuk jalan antar aja pintunya sesuai. Pintunya kuat ya. Wah, luar biasa. Dan ini halaman di dalamnya ya, Pak ya? Iya, halaman di dalam. Wah, ini teman-teman bisa lihat wastafelnya ini keren banget ya, teman-teman ya. Ini wastafelnya ini mewah sekali, dan ini korset duduknya sudah menggunakan toto, dan ini sudah ada kaca, dan showernya ini ada dua, teman-teman bisa dilihat. Nah, ini shower yang terpasang, dan ini shower yang bisa kalian copot, teman-teman. Ya, gitu. Nah, coba kita lihat di master bedroomnya. Dan kan teman-teman, view-nya bagus sekali. Kita bangun tidur bisa melihat view pemandangan kota, pemandangan perumahan, pemandangan kantor apartemen dan seterusnya. Ini view-nya dua ya, Pak ya? Iya. View utara. Betul. Dan view barat. Barat. Iya. Oke, baik teman-teman, kita sekarang sudah berada di 3BR plus 1 ya, Pak ya. Jadi teman-teman kalau punya kayak pembantu yang bisa bantu cleaning di apartemennya, jadi ini untuk pemilik bisa langsung masuk ke pintu utama. Oke. Tunggulannya apa? Pintu utamanya besar. Ini bisa dibuka. Iya. Benar, ini yang membedakan 2BR sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan hanya satu pintu. Iya. Nah, ini bisa dua pintu ya, Pak ya. Jadi ini bisa dua orang masuk berbarengan ya, Pak ya. Masukin barang juga gampang. Oh iya, benar. Masukin barang lebih gampang ya, Pak ya. Iya, masukin aja. Oh iya. Kulkas, TV. Benar, benar. Nah, ini kan kalau pembantu juga ada jalur khusus. Oh. Jadi dia enggak mengganggu tamu gitu. Oh iya, ini benar ya. Iya. Wih, luar biasa. Dengan adanya akses ini, jadi kalau kalian ada tamu, asisten rumah tangga itu tidak mengganggu begitu. Luar biasa ya, Pak ya. Ini ruang keluarganya ya? Iya. Mungkin ruang tamunya sebelah sini mungkin. Betul. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini ada satu space kecil. Benar ya, Pak ya? Betul. Kira-kira dijadikan ruang tamu itu cocok ya, Pak ya? Ruang tamu itu mungkin kan ya, tamunya di sini tempatnya. Oh, benar. Di sini ya. Iya, benar. Jadi saya berdiri ini seperti yang tadi saya review di Soyulinya. Ini bisa kalian kasih kitchen sink-nya di sini, teman-teman. Oh. Nah, kitchen sink-nya di sini atau nanti dapur apa kompor masaknya di sini ya. Iya. Kemudian soalnya ada gas drive-nya di sini ya, Pak ya. Iya. Ruang tengahnya ini besar sekali ya, Pak. Iya. Ini seperti ruang tengahnya rumah-rumah pada umumnya ya. Iya, kita tinggal di rumah. Iya, di apartemen rasa tinggal di rumah. Dan ini apa ini? Nah, ini tadi yang saya bilang akses ke ruang pembantu. Akses ke pembantu sih. Ya, bisa kalian lihat teman-teman. Sebelah kiri sini ini adalah akses, oh ini adalah kamar pembantunya teman-teman, kamar asisten rumah tangga. Dan yang tidak kalah menarik, kamar asisten rumah tangga ini sudah dilengkapi dengan balkon. Wah, luar biasa teman-teman, bisa kalian lihat. Kamar untuk asisten rumah tangga saja ada balkon teman-teman. Dan ini, jadi kalau apa namanya asisten rumah tangganya kalian misalkan lagi pengen butuh refreshing, itu bisa lihat ini teman-teman, pemandangannya hadap ke arah timur. Oke, baik teman-teman, kalau kamar pembantunya di sebelah situ, di belakangnya kamera, dan di sini teman-teman mungkin agak ke sini. Nah, ini mungkin agak gelap ya. Ini yang tadi saya jelasin, yang misalkan akses untuk asisten rumah tangganya teman-teman. Jadi asisten rumah tangga lewatnya lewat sini. Dan kamar mandinya di sebelah sini teman-teman. Ini bisa kalian lihat. Mungkin agak gelap, tapi nggak masalah, setidaknya kalian ada gambaran sedikit mengenai kamar mandinya. Ini kamar mandinya ini cukup luas teman-teman, sudah ada showernya. Habis itu ini sudah disediain keran. Nah,
Nanti keran ini mungkin fungsinya kalian bisa belikan satu ember untuk asisten rumah tangganya. Lagi bapaknya dari dua arah. Oh ya, kita bisa coba. Oh mungkin sebelah situ nggak bisa. Tapi itu teman-teman yang sebelah bapak yang tadi itu bisa dibuka teman-teman. Nah mungkin itu agak kekunci saja. Nah ini bisa dibuka dua arah teman-teman. Sebelum ke kamar anak, lebih enaknya kita ke kamar mandi dulu aja ya teman-teman. Nah ini bisa kalian lihat. Ini wastafelnya semuanya sudah menggunakan toto, sudah ada kloset duduk, habis itu sudah ada shower. Nah, showernya ini ada satu tapi yang bisa dilepas teman-teman. Itu nanti bisa kalian lepas. Dan ini ada pintunya, pintu kaca. Ini kita di kamar anak ya Pak ya? Di kamar anak. Dan di kamar anak ternyata juga sudah disediain pipa AC ya Pak? Iya, jadi setiap kamar plus satu pipa. Oh, memang di sini sudah menjadi standarnya ya Pak? Satu kamar itu harus ada satu pipa AC-nya ya Pak? Betul. Oke, ini jadi demi kenyamanan supaya anak-anak kalian bisa agak dingin gitu ya Pak ya? Dan itu listriknya 4.400. Ini apartemen 3BR plus 1 loh. Listriknya 4.400. Ya. Wih, luar biasa. Eh, mungkin kita coba lihat kamar sebelahnya ya, Pak ya. Nah, ini kita sekarang sudah ada di kamar yang kedua ya, Pak ya. Iya. Ini kamar yang hadap selatan. Benar ya, Pak ya? Betul. Dan ini kelihatan lebih istimewa karena view-nya ada dua ya Pak ya? Betul. Ada hadap selatan, yes. Dan ada hadap timur. Iya. Benar ya Pak ya? Betul. Ini kamera bisa lihat. Ini ada jendela, kalau ini jendela hidup teman-teman. Nah, jendela hidupnya itu hadap timur. Dan ini ada satu jendela mati. Jendela mati yang sangat besar ini hadap selatan teman-teman. Oke, kita sekarang sudah berada di depan master bedroom dan kita mau masuk master bedroom. Ini kita lihat pintunya solid semua. Eh, kita masuk. Begitu kita masuk di master bedroom kelihatan beda ya Pak ya. Betul sekali. Apa bedanya? Lantainya bukan lantainya. Lantainya luar biasa. Kalau parkir. Ini sudah input ya Pak ya? Input. Jadi apa yang teman-teman lihat di sekarang ini adalah fasilitas yang teman-teman dapatkan langsung ketika teman-teman beli. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini besar sekali loh teman-teman. Ini kamarnya ini hadap selatan. Betul. Benar ya Pak ya? Betul. Hadap selatan. Dan kalau teman-teman lihat, ini ada satu jendela, ini jendela hidup. Jendela hidup itu maksudnya bisa dibuka. Dan ini ada jendela mati. Jendela matinya ada dua, jendela hidupnya ada satu. Jadi ventilasi di dalam perputaran udara di dalam master bedroom ini pun sangat bagus ya Pak ya. Betul sekali. Dan pastikan bagi warga yang tinggal di sini, ini sangat nyaman. Istri, suami, bahkan mertua bisa jadi kumpul semua di satu ruangan. Benar, dan ini bisa ditaruh bed king size ya Pak? Ya, king size. Nah ini kita tadi belum tanya harga. Nah ini harganya ini berapa nih Pak? Untuk 31, ini kita 4,4. Oh, 4,4. Nah, 4,4 ini biasanya yang ditanya-tanya itu diskonnya. Iya, diskonnya. Jadi gimana nih Pak? Ada free PPN. Free PPN ya. 10%. 10%. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah ada di mana ini Pak? Ini di lantai 28. Lantai 28. Iya. Oke. Dan ini dulunya ya, Sky Garden ya. Sky Garden arah selatan. Wih, luar biasa. Kalau yang tadi itu utara. Utara. Dan ini selatan ya Pak ya? Iya. Wah, luar biasa. Dan ini kalau misalkan sore, ini kan mau menjelang sore ini. Duduk di sini ini juga nyaman sekali ya Pak ya. Betul sekali. Wah, luar biasa. Saya cari inspirasi ya kan, lihat pemandangan, lihat rumahan, lihat pemandangan. Di sini enggak akan lihat jalan macet. Enggak akan jalan di sini. Benar. Pohonnya semua antri semua. Iya. Di sini kita hanya melihat pohon-pohon teman-teman ya.
kita melihat pohon-pohon, dan di sini juga lumayan ini untuk sore-sore. Habis itu juga apartemen itu kan sering digunakan untuk mencari temenan connecting business. Iya, betul. Mungkin tempat ini untuk connecting bisa. Luar biasa ya teman-teman ya. Mungkin siapa tahu kalian nongkrong di sini bisa ketemu teman bisnis kan lumayan ya Pak ya. Iya. Bisnisnya juga makin besar. Sambil investasi dapat bisnis baru. Iya. Koneksi baru. Sambil investasi bisa dapat koneksi baru, habis itu bisnis baru mungkin. Di sini lapangan golf itu ada banyak teman-teman. Oke. Ahmad Yani Golf. Ahmad Yani Golf. Iya. Ada BDG, kita mau golf. Kita mau golf. Ya. Ada lagi ya Pak. Yang ini ya Graha. Graha Golf. Graha Golf. Lapangan golfnya itu kalau teman-teman lihat itu yang itu ya teman-teman ya. Yang pohon-pohon itu bisa dilihat. Nah itu lapangan golfnya teman-teman. Halo teman-teman, kita sekarang sudah ada di lantai berapa Pak? Ini lantai 19. Lantai 19. Dan ini apa ini Pak tempat-tempat ini? Namanya Sky Lounge. Oh Sky Lounge teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman bisa mengumpul di sini ya Pak ya. Oke ini luar biasa dan ini ada dua ya Pak ya? Iya ada dua yang ngadep selatan. Ini sekarang kita di selatan. Ini sekarang kita berada yang di selatan ya? Ngadep selatan. Ngadep selatan. Iya. Dan di sisi sana nanti ada utara. Kita bisa pilih suka ya ngadep utara itu area perkotaan, perkantoran dan perumahan atau di belakang selatan ini area perumahan dan golf. Selain ada ini. Saya tadi lihat ada ruangan di sebelah iya, belakang kita ini. Iya. Mungkin coba kita lihat. Nah, ini ruangan apa ya Pak ya? Ini ruangan multifunction room ya. Oh, jadi sebuah okay. Fungsi. Dipakai untuk apa aja. Iya. Oke. Okay. Jadi tiba-tiba kalau di perumahan, itu kan ada kayak balai RW. Iya. Nah, ini untuk warga-warga unit, mau ngumpul, ada acara, bisa digunakan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini nanti kita di tengah-tengah teman-teman ya. Lantai 19 itu di tengah-tengah antara Luxon. Luxon itu lantai 1 sampai 18. Di mana lantai 1 sampai 18 atau Luxon itu kita ada 12 unit. Okay. Ya. Jadi kita ini total ada 38 lantai. 38. Ya. Jadi dari lantai 20 sampai lantai 38 itu namanya high zone. Oke, okay, high zone. Berarti setelah ini ke atas ini high zone semua ya. Iya. Okay. Jadi di high zone itu lebih spesial, eksklusif. Lebih spesial. Karena hanya untuk 8 unit. Hanya untuk 8 unit. Iya. Wah, luar biasa. Jadi untuk yang di low zone kita buka untuk lantai 7, lantai 7, lantai 8, lantai 8, lantai 9 dan lantai 10. Lantai 10. Iya. Oke. Okay. Untuk yang di high zone kita buka di lantai 15. 16, 17, dan 18. Wah, luar biasa. Pastikan teman-teman pilih lantai yang teman-teman favorit dan unit benar. Favoritnya teman-teman. Benar-benar. Apalagi sekarang stoknya makin menipis ya Pak. Iya, betul sekali. Dengan adanya diskon PPN ini ya Pak. Yes, free PPN. Benar, ternyata di tengah pandemi, di tengah apa ekonomi yang lagi menurun, tetapi minat properti yes. Makin tinggi ya Pak ya. Dalam mobil apartemen diminati karena faktor green-nya. Oh, faktor green-nya. Ya, kita di tempat di kawasan yang tertinggi di Surabaya. Oke. Okay. Dan lingkungan sekitar sangat hijau. Oke, okay, benar. Dan beserta lahan yang luas. Luar parkir. Biasa. Lahan parkir. Ya. Lahan parkir ini menjadi penting. Betul. Karena banyak apartemen. Betul. Teman-teman pernah survei. Yes. Apartemennya itu tuh parkirnya kecil-kecil teman-teman. Betul. Itu. Dan bagi teman-teman yang penasaran bisa hubungi saya dan nanti akan saya dengan Pak Leo yang akan membantu kalian untuk melihat lokasi ini. Oke, sampai ketemu di lokasi dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan sampai ketemu di lokasi. Bye-bye.